Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali bersama saya Babin Kantipmas Desa Jatiayu, Polsek Karangmojo, Polres Gunung Kidul, bersama rekan saya. Saya Joko Koramil Karangmojo, Babinsa Jatiayu. Saya kenalkan Bang Mamet. Nah, ini yang mengambil gambar, mengabadikan, mendokumentasi kegiatan kita semua. Untuk giat kali ini adalah sinergitas TNI Polri peduli dengan warga binaannya. Di mana target kami hari ini itu ada dua, ya, ada dua target kami yang akan kita serahkan dari titipan hamba-hamba Allah, amanah yang akan kita sampaikan. Mungkin sekilas ada dua target, yaitu yang pertama di Pedukuhan Candi Enem dan yang kedua di Pedukuhan Tegal Sari. Mari sebelum kita berangkat, untuk rekan-rekan agar kita berdoa dulu agar perjalanan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami selaku tim selalu istiqomah dalam menyampaikan amanah-amanah dari hamba Allah. Berdoa mulai. Bismillah. Amin. Berdoa cukup. Baik. Mari ikuti perjalanan kami dalam menyampaikan amanah dari hamba-hamba Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus sih, Mbak. Alhamdulillah. Mbak, menika enten titipan.
saking hamba-hamba Allah. Kulo namun dititipi, kulo namun disutani amanah, dititipi amanah. Menika ampun ditung gede cilik e nggih. Ampun nggih sing penting keikhlasanipun hamba-hamba Allah ingkang pun diri kalian jiwa. Mbak. Nah, kalian menika nggih enten. Titipan. Nggih, monggo. Iki wonten titipan nggih, Mbak. Yang nanti kalian yang memberi pun juga akan membalas karma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk target yang pertama sudah kita laksanakan. Kembali kita menuju ke target kedua yaitu Padukuhan Tegal Sari. Mari ikuti perjalanan kami, sinergitas TNI Polri peduli warga binaannya.